Inilah pertunjukan kembang api di festival menyambut musim semi di Suixian Provinsi Henan, China. Pertunjukan kembang api ini tidak seperti pada umumnya. Pertunjukan dilakukan para pandai besi. Lebih dari 1 ton besi cor digunakan dalam atraksi yang berlangsung selama 30 menit. Itu merupakan bagian dari cerita rakyat setempat. Pertunjukan kembang api ini pun menjadi daya tarik pengunjung. Pertunjukan ini telah terdaftar sebagai warisan budaya nasional. Kembang api cair besi berkembang dengan perkembangan industri peleburan besi Cina dan mencapai kejayaan dinasti Ming dan dinasti Qing. Selain kembang api, kesenian rakyat lokal juga dipertontonkan.